Hi guys, and welcome back to my channel. Okay, seperti yang kamu sudah baca dua di caption saya, macam biasa bersama saya dulu, Shay. Macam biasa yang kamu sudah baca, mesti kamu sudah tahu kan kenapa saya pakai macam ini. Oke, kali ini saya mau buat skin care night. My skin muka. Saya sudah cuci muka tadi. Muka, tapi saya bekam di Oh no. Disebabkan tadi saya buat susu dulu untuk si my baby, jadi saya mau lap lagi, sekali dengan tisu basah. Tapi tadi saya sudah cuci muka, saya lap dulu. Oh ya, saya pakai cuci muka yang Nina. Masuk 2 bulan sudah, sebab sebelumnya saya pakai yang lain, saya pakai yang ini. Saya taruh gambar di sini. Saya pakai pons yang warna pink. Ya, pons yang warna pink itu memang saya lama sudah pakai. Tapi disebabkan tiada stok di Watson, jadi saya terpaksa mencari juga untuk muka saya nih yang ya, yang macam yang kering. Jadi saya terpaksa saya ambil yang ini saja sebab ini bagus juga untuk menghilangkan bekas bekas skincare kita juga semua. Jadi saya ambil yang ini, saya dapat di Watson. Mau 2 bulan sudah saya pakai ini, jadi kita tunggu dulu ada stok yang pons baru saya kembali lagi ke pons. Bukan juga tidak bagus nih, yang bagus juga, tapi agak terbiasa yang pons dari dulu lebih. Jadi saya sudah suka tadi. Step kedua, sebelum itu saya lap dulu muka. Tadi kan saya buat susu yang enak. Tadi saya buat ke susu anak, saya lap dulu satu kali. Kedua step saya, yang kedua ialah sekejap. Kenol, ya saya pakai yang ini, lama sudah juga saya pakai ini. Dari sebutan lagi. Bujang, saya lama sudah pakai ini. Eskenol, saya suka yang putih ini. Lihat, tiada Eskenol Classic White Facial Deep Cleanser. White ini yang control oil. Jadi saya pakai yang ini memang lama sudah sampai sekarang. Saya memang saya pakai ini sejak saya tidak tukar-tukar Eskenol. Padahal juga saya pakai yang Koji. Kalau tiada stok nih, saya pakai yang Koji. Tapi sebabkan sorry, bising. Nggak tahu siapa yang mau jalan tengah malam ini. Kita sambung balik. Oke, kita pakai. Jangan sayang, jangan goyang, jangan kacau. No, no sayang. Oke, kita pakai di muka kita. Kita buka and then kita pakai. Yo, kita buat. Jangan saja anak aku takut sebabkan saya punya muka macam ini. Oh, sejuk sangat. Sebagus juga. Oh my god, sejuk. Tidur.
Siapa sih Tori Bising? Siapa butuh malam-malam begini? Sorry sebab di sebelah kami punya tempat tinggal nih, ada yang buat kerja pun selama yang penuh sampai jam 12 pun ada. Jadi tetap satu kalian gak tinggal di sini, dia mau bertanya. Bagus dulu. Kenapa benih cinta masuk sepunya ibu ini? Mana sudah kami beli? Sudah. Entah udah lagi dari sini, saya tidak ambil. Mana sudah kali? Kita punya skin care, kita kasih deal di sana satu malam dan kita kasih deal pagi baru kita buka, tapi disebabkan saya tidak juga selalu pakai skin care macam ini, selalu saya pakai yang ini ya. Itu boleh saya buat nantilah, saya buat review untuk video cuman saya guna yang aloe vera gel max tuh. Jadi Oke lah, beginilah saja. Ini apalagi ada garis ini. Ini yang aku tak puas hati, ini tidak sampai mancung sama kehidung aku nih. Oke. Ini ya. Karena sudah bibir. Kita gosok. Aja. Biarlah di situ. Oke. Jadi kita punya skin kalian pun di muka pun di leher mesti jaga. Saya tidak pakai krim, memang saya tidak pakai krim malam, saya pakai gel max aloe vera saja. Jadi kita yang last mesti kita pakai lotion kan, sebelum tidur tuh mesti pakai lotion supaya kita punya skin. So, sampai di sini saja guys. Thank you yang sudah habis tengok saya punya rutin skincare malam nih. Jadi, siapa yang belum subscribe lagi tuh, please subscribe my channel supaya saya rajin lagi mau buat video yang baru. Kalau kamu suka juga jangan lupa like dan share kalau kamu suka. Kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Yang gitu sajalah, jangan lupa subscribe dulu. Kita jumpa lagi di next video. Bye.